Terima kasih kalian sudah klik video ini, tapi jangan lupa kalian klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel Edi Hermawan ini terus. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Oke guys, di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengetik tulisan suara ya di HP Android. Trik ini bisa digunakan di aplikasi WhatsApp, LINE, memo catatan dan lain-lain ya guys ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke, bagi kalian yang belum tahu trik ini dan ingin mencobanya, bisa mengikuti langkah-langkahnya. Oke, langsung saja kita buka. Oke, pertama di sini saya akan mencoba di memo catatan. Oke, di sini kalian bisa mengklik tombol mikrofon yang bagian pinggir kanan. Kemudian klik setelan dan pilih bahasanya bahasa Indonesia, dan bahasa Inggrisnya kita tidak dipakai ya, tidak dipakai, dicentang saja seperti ini. Kemudian simpan. Nah, setelah itu kita coba dengan kata-kata. Nama saya adalah. Kemudian saya akan mencoba di WhatsApp. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman.